I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. Setiap gol yang tercipta di sebuah pertandingan tentu melalui proses yang beragam. Ada yang melalui bola mati atau kerjasama antar pemain. Jika lewat kerjasama antar pemain, pasti ada yang memberikan umpan atas gol tersebut. Seperti yang diperlihatkan oleh deretan pemain berikut ini, saat assist-nya diselesaikan dengan sempurna oleh rekannya. Tapi assist di sini bukanlah sembarang assist, karena hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain tertentu saja. Dan untuk itu, inilah deretan assist tak biasa dari para bintang sepak bola. Sergei Milinkovic-Savic. Wajar jika pemain Lazio ini menjadi incaran banyak klub top Eropa, karena penampilannya bersama tim elang ibu kota sangatlah ciamik, entah itu berasal dari golnya maupun assist yang dibuatnya. Namun baru-baru ini, Milinkovic-Savic berhasil mengejutkan sepak bola Italia, usai memberikan backheel assist kepada Ciro Immobile. Dan lihatlah saat pemain asal Serbia itu melakukan aksi fantastisnya tersebut. Wow, luar biasa. Spots the run of Milinkovic-Savic. That's a great ball, and Immobile now. Well, what a brilliant team goal from Lazio. The assist from Milinkovic-Savic put it on a plate for Immobile, and you know the rest. 1-0 Lazio. Martin Braithwaite. Pantas jika pemain asal Denmark ini dijuluki sebagai Lord Sepak Bola, karena selain sering mencetak gol, Martin Braithwaite juga bisa menunjukkan kelasnya sebagai seorang pelayan sejati, bahkan tak tanggung-tanggung. Dalam momen berikut ini yang dilayaninya adalah Lionel Messi, dan seperti inilah saat paduka Braithwaite melalui backheel manisnya mampu memudahkan Lapulga untuk mencetak gol. Wow, sebuah aksi yang sangat mudah dilakukan bagi seorang Lord. Here he is, he finds Braithwaite, almost gets, he does get it back from Braithwaite, Messi scored, that's what happens when you call into question the way that Leo Messi's playing, he scores within about, what was it, 40 seconds? And look who he plays the 1-2 with, a centre forward who is there as the wall pass receiver. Braithwaite may not be exceptional, but his attitude, his mentality and his willingness to learn off of Mama Hinkun and their Larsson is exceptional. And Messi's doing the right thing there, because even though the goal looks a little bit untidy by the time he finishes it, Braithwaite's position and his little touch is exactly what was called for. There it is. That's very nice. Youri Tielemans. Sebagai seorang gelandang, tentu dituntut untuk memiliki visi serta pola permainan yang jelas. Hal yang wajar karena posisi ini adalah posisi yang identik dengan jantung permainan serta menjadi penyuplai bola ke lini depan. Hal inilah yang berhasil dipresentasikan dengan sempurna oleh Youri Tielemans. Tapi pemain asal Belgia itu melakukannya dengan sedikit tantangan, yakni memberikan assist tanpa harus melihat. Hasilnya, umpan Tielemans akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Kelechi Iheanacho. Leicester now on the front foot, rolled into Iheanacho, huge chance for Leicester, 1-1. Kelechi Iheanacho levels the game up just after the hour mark, just as he did in midweek against Burnley. And Albion have been caught by the Foxes, it's 1-1. Angel Di Maria. Pemain yang satu ini memang memiliki skill di atas rata-rata sebagai pemain sepak bola. Maka tak heran jika Angel Di Maria terus menjadi andalan Paris Saint-Germain maupun negaranya Argentina. Aksi di lapangan pun kadang membuat decak kagum banyak penonton. Salah satunya yang terjadi pada momen berikut ini, ketika Di Maria dengan cerdik memberikan assist backheel untuk gol dari Mauro Icardi. The square ball for Di Maria. Di Maria, the cross, and that's beautifully done. Icardi gets his second of the night. Di Maria turning on the style. It's another assist for Angel Di Maria. It takes his tally to within one of Paris Saint-Germain's all-time leading assist provider, Safet Susic. Have a look at this. Outrageous skill. Roberto Firmino.
Pasti banyak yang setuju jika Roberto Firmino adalah salah satu pemain yang jarang terlihat egois di lapangan. Karena pemain Liverpool ini lebih mementingkan tim daripada peserta individu. Maka tak jarang jika Firmino sering memberikan assist-assist ajaibnya untuk rekannya di Liverpool. Seperti yang terlihat pada momen ini. Kala back heel Firmino diselesaikan dengan apik oleh Mohamed Salah. Wow, brilliant! Dani Ceballos. Meski tidak mendapatkan tempat di tim utama Real Madrid, namun hal itu tak bisa menyurutkan semangat Dani Ceballos untuk membuktikan kualitasnya. Contohnya yang dilakukannya waktu bersama Arsenal. Dan seperti inilah saat Ceballos dengan jeli memberikan umpan backheel untuk gol yang dicetak oleh Alexander Lacazette dalam pertandingan melawan Sheffield United. Wow, luar biasa. Lacazette looking for a 1-2 with Saka through the middle, and Alexander Lacazette will just turn the ball home, and Arsenal just like that carve the Sheffield United defence open. A really classy looking goal, Lacazette's 12th in the Premier League this season, and with 12 and a half minutes to go to the break, the Blades are behind at home. Sheffield United. Zlatan Ibrahimovic. Open up and see. Memiliki postur tubuh yang menjulang tinggi tentu menjadi sebuah keuntungan bagi Zlatan Ibrahimovic, di mana itu dimanfaatkan oleh Ibra dalam tugasnya sebagai juru gedor utama di tim yang dibela. Namun tak hanya itu, postur tubuhnya ternyata juga ia gunakan untuk memberikan assist kepada rekannya. Contohnya yang terjadi saat Ibra membela timnas Swedia, saat assist ajaibnya mampu diselesaikan oleh temannya di lapangan. Wow, great job Zlatan. Mesut Ozil. Pemain asal Jerman ini tampaknya memiliki kelebihan dibanding dengan pemain lain, karena Ozil bisa membaca permainan saat bermain di atas lapangan. Maka tak heran jika Ozil bisa dengan mudah memberikan umpan-umpan manisnya untuk rekan-rekannya. Seperti yang terlihat pada momen berikut ini, saat Ozil dengan cerdik mengirimkan umpan tak terduga ke barisan pertahanan lawan. Hal yang akhirnya bisa diselesaikan rekannya untuk menjadi gol. Wow, the real maestro sepak bola. Mesut çizgide. Mesut içeri yöneldi. Pas aktardı savunma arkasına. Pelkas koştu gol! Gol, gol, gol! Top havalara gidiyor gol. İki klas ayak. Çok iyi paslaşıyor ve gol geliyor. Mesut adeta ölçtü, biçti. En doğru yere pası aktardı ve gol geldi. 1-1. Gol Pelkas. 63. dakika. Kevin De Bruyne. Tim seperti Chelsea tampaknya harus menyesali keputusannya ketika menyia-nyiakan bakat seperti Kevin De Bruyne. Karena pemain asal Belgia itu sampai saat ini terus menjadi roh permainan dari Manchester City. Hal yang tak mengherankan, karena De Bruyne memiliki visi permainan yang jarang dimiliki oleh gelandang lain. Seperti contohnya waktu De Bruyne dengan luar biasa memberikan bola efek kepada John Stones untuk dijadikan sebuah gol. Jadi itulah 9 assist terbaik yang dilakukan oleh para pemain bintang dunia.